Pemirsa, Partai Perindo kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat Indonesia. Partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini memberikan bantuan sembako pada masyarakat korban banjir dan tanah longsor di Desa Bandurejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Banjir dan tanah longsor di Desa Bandurejo, Kecamatan Bantur di Kabupaten Malang, Jawa Timur masih menyisakan duka bagi warganya. Tak sedikit warga yang kehilangan harta benda akibat bencana yang terjadi beberapa pekan lalu ini. Membantu meringankan beban korban gempa, Partai Perindo bersama Komunitas Gedangan Distrik Malang menyalurkan bantuan kepada warga korban bencana. Yang kita bagikan ada selimut, ada sembako, gitu. Tujuannya selimut ini kan banyak yang rumah-rumahnya terdampak, jadi sudah nggak sempurna lagi rumahnya, ada yang nggak ada atapnya, nggak ada temboknya, gitu. Jadi selimut itu tujuannya supaya minimal membantu mereka supaya terhindar dari dingin. Berterima kasih sekali kepada Bapak-bapak dari Partai Perindo, saya ucapkan terima kasih dan semoga kedepannya Partai Perindo tetap solid di masyarakat, Pak. Tak hanya memberikan bantuan kepada masyarakat, Partai Perindo akan mengusulkan kepada pemerintah daerah setempat untuk melakukan kajian analisis kelayakan tempat tinggal bagi warga, agar masyarakat tidak terus-menerus diterpa bencana yang terjadi setiap tahunnya. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan.